Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua, kita jumpa lagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita simak tentang wanita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketahuilah saudara-saudariku, perhiasan terbaik wanita itu adalah rasa malunya. Wanita bagai ratu. Wanita dalam Islam layaknya ratu yang tak bisa disentuh sembarang pria. Bahkan Islam telah mengangkat status wanita dari bawah bumi ke derajat yang sangat tinggi, sehingga surga terletak di telapak kakinya. Segala sesuatu yang berharga selalu tertutupi. Seorang wanita yang berpakaian menutup aurat ibarat mutiara yang berada di dalam cangkangnya. Wanita itu diciptakan dari tulang, tulang rusuk laki-laki untuk berada di sampingnya, bukan diciptakan dari kepalanya untuk berada di atas dari kakinya supaya bisa diinjak-injak oleh laki-laki, tapi dari bawah lengannya untuk dilindungi oleh laki-laki, dekat ke hatinya untuk dicintai oleh laki-laki. Belajarlah tentang kesabaran dari Aisyah, kesetiaan dari Khadijah, istri baginda Rasulullah, kesucian dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, dan ketulusan dari Ali. Lalu mengapa wanita muslimah harus memakai hijab? Karena kecantikan mereka adalah untuk pria, suaminya atau suami mereka, bukan untuk semua orang. Pria pun ingin jika semua orang tahu status sesungguhnya seorang wanita muslimah. Diperlakukan dengan lembut, baik hati dan dengan kasih sayang. Wanita muslimah adalah berliannya Islam. Tak ada seorang pun yang akan berlian mereka kepada orang asing. Jika seorang wanita menangis karena disakiti oleh seorang pria, maka para malaikat akan mengutuk setiap langkah kaki pria tersebut. Betapa tingginya derajat kaum wanita yang menghormati dirinya, menutup auratnya. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah. Hanya istri yang saleha bisa dijadikan teman, kata Haji Rumah Irama. Tiga wanita tercantik di dunia ini. Lalu siapakah tiga wanita yang tercantik di dunia ini?
Tiga wanita tercantik di dunia ini bagiku, ibuku, bayangannya, dan bayangannya di cermin. Islam memperlakukan wanita dengan hormat dan bermartabat. Bermartabat, maka jangan mau menerima apapun yang lebih rendah dari itu. Para wanita di zaman ini patut bersyukur karena telah merasakan hidup di bawah cahaya Islam yang begitu memuliakan wanita. Menyimak kata mutiara Islam tentang wanita ini akan semakin menambah rasa syukurmu, karena ada banyak nasihat indah yang bisa kamu ambil tentang kebanggaan menjadi seorang muslimah. Islam memposisikan wanita dalam kedudukan yang sangat terhormat. Hal itu ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita menghormati kedua orang tua, utamanya ibu yang telah mengandung hingga melahirkan dengan susah payah. Namun sayangnya di masa sekarang banyak kita saksikan wanita justru merendahkan dirinya sendiri dengan perilakunya yang jauh dari ajaran Islam, pergaulan bebas, dan mengumbar aurat seolah sudah menjadi tuntunan yang wajar bagi wanita zaman sekarang. Sebahagian nilai-nilai Islam yang mengagungkan mereka sudah tidak lagi mereka pegang teguh. Semoga kita tidak seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.